Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala kalamahu bitartil ala khairi abdih wa syarafana bihafdihi wa ta'allumihi wa dirasatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Al-Fida TV dimanapun berada, Bapak Ibu sekalian, wali murid, siswa-siswi SIT Al-Fida yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersilaturahim, bertalabul ilmi, menuntut ilmi. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada uswah kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut-pengikutnya yang selalu istiqomah menjalani ajarannya. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi di acara Kurma Kuliah Ramadan Mulia Al-Fida, yang insya Allah pada hari ini kita akan tilawah bersama surah Al-Haqqah juz 29 dari ayat 1 sampai dengan ayat 25, dan dilanjutkan dengan sedikit materi tentang tajwid. Baik pemirsa Al-Fida TV serta kuliah Ramadan Mulia Al-Fida, kita mulai bersama dengan membuka Al-Qur'annya. Silakan yang di rumah dibuka Al-Qur'annya surah Al-Haqqah ayat 1 sampai dengan 25. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام مِنْ حُصُومٍ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه صدق الله العظيم. Baik. Pemirsa Alfida TV di mana pun berada, alhamdulillah kita telah membaca bersama Quran Surah Al-Haqqah dari ayat 1 sampai 25. Baik, kita lanjutkan dengan sedikit materi tajwid. Pada kesempatan kali ini di acara Kurma Kuliah Ramadan Alfida Mulia, kita akan membahas tentang materi tajwid yaitu gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah, apa itu gunnah musyaddadah? Apabila ada nun atau mim bertasdid. Sekali lagi, gunnah musyaddadah apabila ada nun atau mim bertasdid. Jadi ketika ada nun atau mim yang bertasdid, itu bacanya didengungkan. Di sebuah nazam kita
Tuhfatul Atfal di sana diterangkan wa gunna mimman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Dengungkanlah mim dan nun yang bertasdid dan namakanlah kedua huruf tersebut dengan huruf gunnah dan tampakkanlah. Jadi nun dan mim itu termasuk huruf gunnah. Makanya ketika ada nun bertasdid dibacanya dengung, ditekan, ditahan yang lama. Baik, kita contohkan bersama bacaan gunnah musyaddadah ketika ada nun atau mim bertasdid. Baik. Ini contoh daripada bacaan gunnah musyaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Ya, di situ ada nun bertasdid. Berikutnya amma. Ya, mim bertasdid. Berikutnya wa jannatin wa mimma innahum kanu amma yatasa'aluna. Ya, sekali lagi, ketika ada nun atau mim bertasdid, cara membacanya didengungkan, ditekan, ditahan yang lama. Didengungkan yaitu keluar dari suara al-khayshum, yaitu pangkal hidung. Baik, di surat Al-Haqqah tadi ada beberapa bacaan gunnah musyaddadah. Kita praktekkan langsung di ayat 5, perhatikan. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Ya, فَأَمَّا di situ ada mim bertasdid, maka dibacanya dengung, ditahan. فَأَمَّا di ayat 5 surat Al-Haqqah. Berikutnya di ayat 6, perhatikan. وَأَمَّا عَدُوا فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. Ya, di situ ada mim bertasdid. وَأَمَّا, makanya bacanya didengungkan. Berikutnya di ayat 10. Di ayat 10 perhatikan. Di situ ada nun bertasdid dan mim bertasdid. Inna lamma. Inna lamma. Nun bertasdid dan mim bertasdid. Makanya bacanya didengungkan. Baik, kita baca bersama. Inna lamma tawal ma hamalnakum fil jariyah. Ya, itu bacaan gunnah musyaddadah. Baik, berikutnya kita cari di ayat 20. Nah, di ayat 20 di situ ada nun bertasdid. Inni. Nah, ada lagi anni. Ya, baik, kita baca bersama. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya. Berikutnya di ayat 22. Nah, di situ ada nun bertasdid. Jannatin. Nah. Baik, kita lanjut. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Baik,
Itu tadi contoh-contoh bacaan gunnah musyaddadah. Di ayat di surah Al-Haqqah ada beberapa ayat yang ada bacaan gunnah musyaddadah, yaitu ketika ada nun atau mim bertasydid. Sekali lagi, apa itu gunnah musyaddadah? Apabila ada nun atau mim bertasydid. Cara bacanya gimana? Didengungkan, ditekan ya, ditahan. Baik. Pemirsa Alfida TV dimanapun berada, alhamdulillah, alhamdulillah pada acara kurma kuliah Ramadan mulia Alfida, alhamdulillah kita sudah membahas materi gunnah musyaddadah. Insyaallah mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas di lain waktu dengan materi tajwid yang berbeda lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah buat kita semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.